Pada hari ini atau malam ini akan tampil sekitar mungkin 12 menurut dari panitia tadi. Subsektor musik yang ada di Kabupaten Pasir ini segitu banyak berkembang. Saya sangat salut dan saya sangat juga salut dan apresiasi kepada para musisi-musisi andal yang ada di Kabupaten Pasir. Tempatnya anak muda, kemudian dari jajaran pemerintah Kabupaten Pasir ada Mas Wahab juga ini mewakili Dispora Par, Mas Wahab ya, serta teman-teman panitia yang luar biasa. Ini sudah volume 2, mudahan nanti bisa sampai volume 100 mungkin atau volume 1000 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bung Edwin Santoso, legislator sekaligus musisi Kabupaten Pasir. Terima kasih Bung Edwin sudah membuat event-event yang menarik seperti ini, yang bisa membangkitkan ekonomi kreatif kita, menghidupkan kembali UMKM-UMKM kita. Ya, jujur, ini baru pertama kali saya kesini. Ibu tidak tahu, bukan main meriahnya, tapi besok-besok bisa nongkrong di sini buat berkumpul masyarakat Kabupaten Pasir. Kami mengucapkan terima kasih dan rasa bangga serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komposer Pasir yang telah menyelenggarakan event bergengsi dan menarik ini agar bisa menjadi sarana hiburan maupun sarana untuk menampilkan musisi-musisi kita yang tentunya tidak akan kalah dari daerah-daerah lainnya. Dan semoga kehadiran kami hari ini, seperti tadi disebutkan oleh Bung Edwin, jika dulu tidak ada sinergitas antara pemerintah kabupaten dengan komunitas-komunitas yang ada di Pasir, insya Allah ke depan saya dan Pak Bupati siap untuk menerima komunitas-komunitas yang akan bersilaturahmi kepada kami. Semua ini milik kita. Jika bekerja keras berjuang demi cinta untuk Indonesia, teruslah berjuang.